Apa? Ya udah gantian aja. All you can eat. Yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mama, hai teman-teman. Ketemu lagi ya di Mama Alessa Channel. Dan terima kasih banget nih buat teman-teman juga mam yang udah klik video ini. Sebelum dilanjut cerita-ceritanya, bantu Mama Alessa yuk dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar teman-teman semua ya. Nah mam, alhamdulillah banget nih hari ini aku diajak main sama Mbak Nia Hermanto bareng sama Agatha juga Teh Siti Aisyah ya mam. Sini tuh tempatnya lumayan jauh ya dari tempat kita bertiga, jadi Mbak Nia doang nih yang rumahnya jauh. Nah kita tuh mau silaturahmi ke sini mam. Alhamdulillah banget mam, ini si besti-besti ini yang udah satu frekuensi ya, orangnya tuh udah nyambung-nyambung, udah enak gitu kalau misalnya kita main berempat tuh udah nyambung. Cuma sebenarnya di sini aku sih yang nggak rada nyambung, karena kenapa? Mereka tuh masih aktif banget yang namanya nge-YouTube, terus apa sih namanya ngedit-ngedit. Sedangkan aku yang udah vakum lama banget. Walaupun bikin video itu sekali dan aku banyaknya itu lupa cara edit dubbing. Itu tuh aku udah lupa mam beneran. Di sini tuh aku belajar lagi dari mereka-mereka pada cara dubbingnya yang enak bagaimana, cara editnya, terus aplikasinya apa yang bagus buat edit. Aku tuh lagi belajar banget dan sedang mengumpulkan niat aku. Dan aku juga sambil berdoa semoga channel aku ini bisa berkembang seperti teman-teman aku ini. Nah mam, ini dia suasananya di rumahnya Mbak Nia Hermanto. Di depannya itu teman-teman aku Mbak Siti, terus Agatha sama Mbak Nia lagi ngobatin kucingnya Mbak Nia yang lagi sakit. Aku sih ngajakin si Dede Alpa aja ya. Nah ini salah satunya kenapa aku vakum dari YouTube. Ini aku dari hamil yang mabok berat banget. Yang gak berat banget sih. Terus setelah hamil, terus melahirkan, dan alhamdulillah punya anaknya dari bayinya. Ini aktif banget mam. Beda banget sama kakaknya yang dulu bisa diajak nge-YouTube gitu, anteng, ngerjain apa-apa juga anteng. Tapi si adeknya ini bener-bener aktif. Beda banget ya mam antara perempuan sama laki-laki itu keaktifannya. Nah mam, ini di dalam tehnya itu lagi bener-benerin di dapur. Biasalah ya tuan rumah rempong. Kalau kita mah santai. Bukannya kita, aku sih. Aku itu ngajakin Alpa aja, spesialis anak kecil, biar gak ribet juga kan mereka dikrecoknya sama anak kecil. Nah Tehnia, Agatha sama Teh Siti Aisyah itu lagi di dapur, pokoknya lagi bikin-bikin kayak gitu sambil ngevlog juga. Ini tuh aku sambil belajar tuh, lihat ini mam, cara pengambilan videonya Teh Siti Nia sama Agatha itu benar-benar estetik ya. Aku benar-benar deh pengen belajar lagi dan mengumpulkan niat aku lagi. Yeah. Cantik kan? Sebenarnya tuh aku nggak enak sih mam di sini, yang lainnya pada repot gitu kan, nyiap-nyiapin buat kita makan-makan, masak-masakan. Tapi aku malah sibuk sama si bocil sendiri ya. Ya mudah-mudahan teman-teman aku ini pada maklum karena emang dasar si bocil ini susah ditinggalnya ya. Nah ini dia mam, Mbak Siti. Tuh kan beda-beda bahasanya. Teh Siti, Teh Nia sama Mama Agatha itu lagi bikin kuah tom yum, terus sambil bercanda-bercanda gitu. Kita tuh kayak udah nyambung aja satu sama lain, udah nyaman ya mam. Jadi ngomong apa-apapun yang udah gak canggung sama sekali, udah bisa saling memahami. Mudah-mudahan pertemanan kita itu awet ya mam. Setiap bulan itu bener-bener kayak ada waktu untuk kumpul-kumpul gitu. Alhamdulillah ya mam, mereka tuh gak orangnya nggak sombong gitu, baik, selalu menyemangati aku untuk tetap setia, apa namanya, bukan tetap setia sih namanya, semangat nge-YouTube itu harus ingat katanya perjuangan dulu mau AdSense gitu kan. Iya sih kalau aku pikir-pikir gitu kan, sayang banget betapa susahnya dulu ngejar-ngejar AdSense. Kalau ngomong susah banget ya mam, ngejar-ngejar AdSense itu susah banget. Ditambah lagi ngejar jam tayang ya mam, pokoknya bener-bener butuh perjuangan banget. Nah mam, BTW tadi kucingnya Teh Nia lucu banget ya, itu namanya si kakak atau si koko lah gitu. Dan ini si lucunya aku, si pintarnya aku.
Pokoknya ini dia sih biang segalanya deh. Sementara teman-teman aku ini lagi persiapan mau bikin hot pot atau apa ya mam ya, pokoknya kita bakar-bakar deh judulnya, aku nggak tahu lah namanya. Susah pokoknya bakar-bakar kayak gitu, bikin tom yum terus bakar-bakar enak, dan kita tuh milihnya di dapur biasa kantornya emak-emak ya. Kantornya mama apalagi youtuber ya, ini tuh bener-bener harus super nyaman, cantik, di desain secantik mungkin, minimalis, estetik. Pokoknya dapur itu adalah tempat kantornya para emak-emak youtuber dan juga para mama yang di rumah ya pastinya ya mam. Nah kita ini udah mulai bakar-bakar, dan tetap aku dibututin sama si bocilnya aku ini. Tapi alhamdulillah ya teman-teman aku ini bisa paham sih mam. Biarpun repot-repot juga aku tetap diajak-ajak, alhamdulillahnya. Dan emang sih mam, di sini aku tuh di dalam fase yang lagi males banget yang namanya ngonten, terus yang namanya ngedit-ngedit video, aku tuh lagi males ya karena saking banyaknya kerjaan aku, ditambah aku emang punya anak bayi, jadi tuh kerjaan rumah tuh yang nggak ada habis-habisnya gitu loh mam. Ditambah anak aku emang aktif banget sekarang, dan mereka tuh selalu menyemangati aku, katanya sayang mama Alesa ini apa sih kontennya itu udah ada adsennya dan inget perjuangannya, katanya gitu. Kejar jam tayang, terus cari subscriber, itu benar-benar yang namanya butuh perjuangan mam. Nah kita balik lagi ke video ya, ini ya mam, kita tuh di sini katro ya, aku ya termasuk. Aku mungkin yang paling katro di sini, bingung. Jarang banget aku yang namanya makan beginian. Mungkin ini baru pertama kalinya makan-makan beginian gitu tuh. Kita tuh masih bingung cara makannya. Sambil nanya-nanya itu, ini tuh bagaimana cara makannya gitu loh. Di sini yang paling berpengalaman sih Tania ya. Dia tuh seneng kulineran juga di luar gitu kan. Dan kita tuh dikasih tahu caranya bagaimana. Nah, katanya begini, dicampur-campur sama daun seladanya, mam. Dan setiap kali aku diajakin me time kayak gini, aku sih seneng banget ya mam, karena yang namanya ibu rumah tangga kan ya begitulah kerjanya, dari pagi sampai malam itu bener-bener yang namanya ngurusin kerjaan rumah. Terus pas diajak kayak gini sih aku sih mau-mau aja ya, dan suami aku itu orangnya iya-iya aja, yang penting aku bisa jaga diri aku, jaga anak-anak aku, dan rumah juga terurus, itu aman-aman aja, silahkan aja mau pergi-pergi kemana-mana, yang penting yang tadi itu loh mam. Oh iya, mam lagi pada ngapain nih siang ini, malam atau pagi ya, video aku tayangnya di mam semua, di teman-teman. Kalau aku sih biasanya kalau misalnya siang gini nih mam, ini ngebobokin adik Alfa ya, sambil ngedit-ngedit juga ya. Tadinya aku emang untuk ngedit-ngedit aku tunda beberapa lama ya, tapi aku ngobrol-ngobrol sama mereka-mereka pada itu, banyak hal yang harus aku pikirin lagi, dan emang sayang banget kalau misalnya sampai channel YouTube aku ini di ban atau hilang dari YouTube ya, karena aku tuh cari bener-bener cari subscriber dan jam tayangnya itu susah termasuknya aku ya. Nah mungkin kalau teman-teman yang lain ini lebih muda ya mam ya, kayak Mbak Siti, terus ya Agatha, Nia juga gitu kan. Alhamdulillah banget itu mereka channelnya itu berkembangnya cepet ya mam ya. Kalau aku sedang merangkak, mudah-mudahan kedepannya channel aku juga bisa berkembang seperti mereka-mereka pada teman-teman aku ini ya. Jadi teman-teman aku ini benar-benar menyemangati aku, terus menambahkan mood-mood aku untuk segera diolah lagi tuh si channelnya ya. Sambil makan-makan ya, kita tuh kongko-kongko bareng, biasalah obrolan-obrolan para emak-emak, konten kreator juga ya mam. Kita tuh biasanya ngomong-ngomongin ya sekitaran YouTube tipis-tipis, tapi kebanyakannya itu ngomong yang lain. Kebanyakannya ngomong yang lain ya, apa aja diusahakan untuk pas lagi kumpul-kumpul begini itu omong-omongan kayak gitu tuh sedikit dikurangin, biar kita tuh kayak lebih berasa santainya gitu mam. Ganti-ganti,
Dan di akhir video aku ucapkan sama teman-teman yang udah mau nemenin aku sampai di akhir video ya. Buat teman-teman nih yang masih belum subscribe, belum like dan belum komentar, yuk ditunggu segera mungkin. Karena beberapa saat lagi akan berakhir ya videonya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan aku ucapkan assalamualaikum, sampai ketemu di video-video yang lainnya. Bye bye, see you next my video.